sayangkan kita. Marilah tunaikan solat untuk selamat dari api neraka. Solat subuh dua rakaat. Sembahyang. Adik-adik, abang rasa adik-adik tentu sudah biasa menunaikan sembahyang, kan? Jadi, mari sama-sama kita mengelangkaji rukun-rukun di dalam sembahyang. Rukun sembahyang ada 13 perkara. Yang pertama ialah niat. Baiklah, adik-adik dengarkan lafaz niat sembahyang subuh. Usalli fardhu subhi rak'ataini ada'an lillahi ta'ala. Sahaja aku sembahyang fardhu subuh dua rakaat kerana Allah Ta'ala. Lafaz niat sembahyang zuhur. Usalli fardhu zuhri arba'a rakaatin ada'an lillahi ta'ala. Sahaja aku sembahyang fardhu zuhur empat rakaat kerana Allah Ta'ala. Lafaz niat sembahyang asar. Usalli fardhu al-asri arba'a rakaatin ada'an lillahi ta'ala. Sahaja aku sembahyang fardhu asar empat rakaat kerana Allah Ta'ala. Lafaz niat sembahyang maghrib. Usalli fardhu al-maghribi thalatha raka'atin ada'an lillahi ta'ala. Sahaja aku sembahyang fardhu maghrib tiga raka'at kerana Allah Ta'ala. Dan ini pula lafaz niat sembahyang isya'. Usalli fardhu al-isya'i arba'a raka'atin ada'an lillahi ta'ala. Sahaja aku sembahyang fardhu isya' empat rakaat kerana Allah Ta'ala. Rakaat, jangan lengahkan nanti tak terdaya. Zuhur asar empat rakaat. Rukun yang kedua ialah berdiri betul. Adik-adik mestilah berdiri tegak dan lurus sambil menghadap ke kiblat. Sucikan badan supaya. Rukun yang ketiga ialah takbiratul ihram. Allahu akbar. Allah Maha Besar. Pastikan tapak tangan adik-adik berada di antara bahu dan telinga. Selepas itu, kita disunatkan membaca doa iftitah. Allahu akbar kabiran walhamdulillahi kathira wa subhanallahi bukratan wa asila. Wajjahtu wajhiya lilladhi fatara as-samawati wal-ard hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين. Allah Maha Besar dengan sebesar-besarnya, dan pujian untuk Allah dengan sebanyak-banyaknya. Maha suci Allah waktu pagi dan petang. Aku hadapkan wajahku pada Allah yang menjadikan langit dan bumi, dengan berlurus hati sebagai seorang Islam. Dan tidaklah aku dari kalangan orang yang menyekutukan Allah. Sesungguhnya, sembahyangku, ibadahku, hidupku dan matiku adalah untuk Allah, Tuhan sekalian alam. Tiada sekutu baginya, demikianlah aku diperintahkan, dan aku adalah seorang Muslim. Tunaikan salat, nanti Allah sayangkan kita. Rukun yang keempat ialah membaca surah Al-Fatihah.
Solat subuh dua rakaat, jangan lengahkan nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Malik yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Segala puja dan puji untuk Allah Tuhan sekalian alam, yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Dialah Raja yang memerintah di hari kiamat. Hanya padamu kami sembah dan hanya padamu jua kami minta pertolongan. Tunjukilah kami jalan yang lurus, yakni jalan orang-orang yang Engkau beri nikmat, yaitu nabi-nabi dan rasul dan orang-orang soleh. Yang dialah Raja yang memerintah di hari kiamat. Hanya padamu kami sembah dan hanya padamu jua kami minta pertolongan. Tunjukilah kami jalan yang lurus, yakni jalan orang-orang yang Engkau beri nikmat, yaitu nabi-nabi dan rasul dan orang-orang soleh. Bukan jalan yang dimurkai, yaitu nafsu dan syaitan, dan tidak juga jalan yang sesat, yaitu jalan Yahudi dan Nasrani. Rukun yang kelima ialah rukuk. Semasa rukuk, pastikan telapak tangan adik-adik berada di atas kepala lutut. Bacaan ketika rukuk ialah Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Maha suci Tuhan yang maha agung dengan sifat kepujiannya. Rukun yang keenam adik-adik ialah i'tidal. Nanti Allah sayangkan kita. Sami'allahu liman hamidah. Sesungguhnya Allah Maha mendengar orang yang memujinya. Ketika ini adik-adik berdiri tegak. Bacaannya adik-adik. Rabbana lakal hamd. Wahai Tuhan kami, sesungguhnya untuk Engkaulah segala pujian. Rukun yang ketujuh pula ialah sujud. Pastikan ketujuh-tujuh anggota sujud, iaitu dahi, kedua tapak tangan, kedua kepala lutut, dan kedua ibu jari kaki di tempat sembahyang. Bacaannya adik-adik. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Maha suci Tuhan yang maha tinggi dengan kepujiannya. Rukun yang kelapan ialah duduk antara dua sujud. Bacaannya ialah Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Wahai Tuhan, ampunilah aku,
Kasihanilah aku, tampungkanlah kekuranganku, angkatlah darjatku, berikanlah rezeki kepadaku, berilah petunjuk kepadaku, berilah kesihatan padaku, dan maafkan aku. Zuhur asar 4 rakaat, tunaikan segera. Rukun yang ke-9 ialah duduk tahiyat akhir. Sucikan badan supaya bertenaga. Solat isyak rakaatnya 4. Seterusnya, rukun yang ke-10 ialah membaca tahiyat akhir. Bacaannya At-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Segala kehormatan, segala keberkatan, segala keselamatan dan segala kebaikan dari Allah. Keselamatan untukmu wahai Nabi bersama rahmat Allah dan keberkatannya. Keselamatan untuk kami dan untuk sekalian hamba Allah yang soleh dan baik-baik. Aku bersaksi bahwa sesungguhnya tidak ada Tuhan melainkan Engkau. Dan aku bersaksi bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad itu pesuruh Allah. Rukun yang ke-11 ialah selawat ke atas baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. Selawatkanlah Sayyidina Muhammad dan juga ahli keluarga Sayyidina Muhammad. Seperti mana dikau selawatkan Sayyidina Ibrahim dan keluarga Sayyidina Ibrahim. Ya Allah, berkatilah Sayyidina Muhammad dan ahli keluarga Sayyidina Muhammad. Seperti mana diberkati Sayyidina Ibrahim dan ahli keluarga Sayyidina Ibrahim di seluruh alam. Sesungguhnya ya Allah, hanya Engkau yang Maha Terpuji lagi Maha Mulia. Nanti Allah sayangkan kita. Marilah tunaikan. Adik-adik, rukun sembahyang yang ke-12 ialah memberi salam yang pertama. Assalamualaikum warahmatullahi. Selamat sejahtera untuk semuanya bersama rahmat Allah. Perkara yang terakhir bagi rukun sembahyang ialah tertib. Tertib bermaksud melakukan segala perbuatan di dalam sembahyang mengikut susunannya. Marilah tunaikan solat, nanti Allah sayangkan kita. Adik-adik, di dalam sembahyang subuh kita disunatkan membaca doa kunut. Perkara ini kita lakukan selepas i'tidal pada rakaat yang kedua. Bacaan doanya ialah Allahumma hdini fi man hadait wa afini fi man afait wa tawallani fi man tawallait wa barik li fi ma a'tait wa qini syarra ma qadait. فإنك تقضي ولا يقضى عليك وإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت.
falakal hamdu ala ma qadait wa astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wahai Tuhanku, berilah petunjuk kepadaku seperti mana orang yang diberi petunjuk, dan berilah kesehatan kepadaku seperti mana orang yang Engkau sehatkan, dan pimpinlah aku seperti mana orang yang telah Engkau pimpin, dan berkatilah aku pada setiap yang telah Engkau berikan, dan peliharalah aku dari kejahatan perkara-perkara yang telah Engkau tetapkan. Sesungguhnya Engkau yang menentukan dan bukannya Engkau yang ditentukan. Bahwasanya tidak akan hina orang yang Engkau pimpin, dan tidak mulia orang yang telah Engkau musuhi. Engkaulah empunya berkat, wahai Tuhan kami, dan maha tinggi Engkau. Maka bagimu pujian di atas apa yang telah Engkau tentukan, dan aku minta ampun kepada Engkau, dan aku bertaubat pada Engkau. Dan sejahterakan junjungan kami, Muhammad yang ummi, dan sejahterakan keluarga dan sahabatnya. Sayangkan kita, marilah tunaikan solat untuk selamat dari api neraka.